Ya oke. Okay. Banyak tropis di sebelah utara Papua, tapi pengaruhnya kita tidak terlalu. Dikatakan untuk Maros sampai ke Bantaeng, ini saat ini kondisinya hujan. Ini kondisi anginnya seperti ini. Di utara ada siklon. Ya, umumnya masih dari timuran hingga tenggara ini. Ya, kemudian ini 5 meter. Cuma yang harus kita antisipasi apabila terjadi pada waktu. Ya, masih aman. Ya, karena kita masih mau memulai musim hujan. Nah, awan yang sementara ada di wilayah kita ini di sebelah. Salika. Ya, ini biar di dalam. Ya, di dalam. Di dalam. Salika. Ya, dari 100 sampai 150 mm. Kemudian jadi awal daripada musim hujan, insyaallah apabila kriteria yang tapi paling lama itu 5 menit. Ada yang sedang, ada yang lebat. Ada lebih dari 50 mm ya. Kapan intensitas hujan mulai? Awal-awal hujan, awal-awal musim hujan seperti ini itu umumnya bisa terjadi di mana saja ya. Karena memang komposisi udara kita belum stabil ke arah yang lembab. Masih ada keringnya ya, kemudian ada lembabnya. Ini dipaksa bercampur sehingga terjadi turbulensi di dalam sel awan-awan tersebut. Berarti, dan ini ada naik, ada turun ya. Seperti berarti hujan es ini bukan kejadian yang luar biasa begitu atau fenomena alam barangkali. Kenapa? Berarti kejadian ini bukan kejadian yang luar biasa atau fenomena alam. Begini, jadi kejadian ini bisa kita sebut dengan kejadian kondisi cuaca yang ekstrim. Kenapa? Karena pada saat terjadi arus angin itu kecepatannya di dalam sel awan tersebut bisa lebih dari 20 knot atau hampir 35 km per jam. Itu sudah masuk dalam kategori ekstrim. Tapi ini tidak berlangsung lama, hanya paling 5 menit selesai. Ya, jadi hal yang seperti ini pada saat awal atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan adalah lumrah terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.